Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluargaku di sini. Hari ini aku bakalan nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi mam, ini itu masih lanjutan dari vlog belanja bulanan aku yang kemarin ya. Jadi jangan heran kok baju aku masih sama. Jadi karena emang pas habis belanja bulanan kemarin itu videonya terlalu panjang ya. Jadi aku bagi dua video gitu. Dan ini tuh bagian aku ngerapiin atau nata semua hasil belanjaan aku, termasuk juga nge-refill semua stok-stok yang udah kosong. Dan buat stok yang mungkin belum mau aku pakai, bakalan aku simpan dan aku taruh di tempatnya masing-masing seperti biasa. Nah ini untuk mie instan, karena aku kali ini belinya agak lumayan banyak ya. Biasanya itu aku cuman beli kalau nggak 8 atau 10, ini aku beli lebih. Jadi untuk lebihnya sebentar bakalan aku taruh di kulkas aja ya, di rak paling bawah kulkas. Nah ini untuk stok buat Pak Suami ya, kalau mie instan, karena Pak Suami tuh kadang kalau lagi lapar nih pas tengah malam mintanya tuh dibuatin mie instan. Jadi nggak boleh banget kalau misalnya belanja bulanan terus nggak beli mie instan. Nah untuk tepung-tepungan, untuk tepung bumbu serbagunanya aku taruh kayak gini aja dulu ya. Aku gabung-gabungin gitu sama bumbu-bumbu. Nah ini tuh Royco, kaldu jamur ya, sama ketumbar dan lada bubuk. Masih sisa stok belanja aku di bulan sebelumnya. Jadi untuk bulan ini aku gak beli ketiga item itu. Cuma untuk penyimpanannya aku gabungin kayak gini aja mam. Terus untuk gula ini juga karena aku masih punya stok di toples gula aku, jadi belum aku buka. Dan untuk sisaan kopi Pak Suami ini juga mau aku taruh dan aku gabungin sama sisa kopi instan yang masih ada di rumah aku. Nah sambil nemenin aku ngerapiin semua hasil belanjaan aku hari ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih moms dan bunda yang ada di rumah. Hai assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Aku juga mau ucapin banyak terima kasih nih buat kalian bunda-bunda dan mom semua, baik yang punya channel maupun gak punya channel, tapi selalu hadir di setiap video-video aku dan memberikan komentar-komentar positif serta membangun untuk kemajuan channel aku ke depannya. Aku ucapkan banyak terima kasih ya mam buat kalian semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan bunda-bunda dan mom semua dengan kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Nah yang bagian food atau makanan udah selesai aku rapiin, udah selesai aku refill-refill juga yang stoknya kebetulan lagi kosong. Dan sekarang aku mau masukin semuanya ke dalam lemari dapur aku yang super mini ini.
Nah ini lemari dapur aku emang kelihatannya itu kecil banget ya mam, tapi ternyata muatnya itu banyak banget. Dan semoga nanti ada rezeki lebih ya, biar bisa bikin kitchen set yang cantik, yang gemoy, yang mirip sama kitchen set yang moms dan bunda punya di rumah. Tapi alhamdulillah ya, udah punya satu lemari dapur mini kayak gini aja tuh udah bersyukur banget. Paling gak udah ada tempat penyimpanan buat semua stok-stok atau bahan makanan yang aku punya di rumah aku. Nah semuanya pokoknya harus disyukurin ya mam, banyak sedikitnya, baik buruknya, Allah itu sudah bagi rezeki kita sesuai dengan porsi masing-masing. Nah kalau misalnya berharap atau bermimpi pengen punya ini, punya itu gak apa-apa mam, gak ada yang larang. Aku juga kayak gitu kok, kalau lagi pengen sesuatu aku tuh mulainya dari yang namanya menghayal gitu ya, atau bermimpi dulu. Karena kalau dengan seperti itu aku tuh udah punya gambaran kedepannya ya, aku harus seperti apa dan harus kayak gimana. Iya gak sih mam? Nah dan aku tuh udah buktiin kalau misalnya aku lagi pengen sesuatu dan udah ngebayangin, pasti ada gitu ya kayak semangat dari dalam diri aku sendiri yang kayak memacu diri aku sendiri gitu ya. Pokoknya harus nabung, harus bisa beli ini, beli itu yang aku pengenin. Tapi gak boleh instan ya, karena semuanya juga butuh proses. Oke mam, balik lagi ke video aku. Ini untuk roti tawarnya aku mau taruh di dalam kulkas. Aku simpen barengan sama sisa stok mie instan yang tadi gak muat ya di tempat atau di food container yang aku tempatin. Sama ini tuh wafer-wafer Kakak Rasya juga aku mau taruh di sini. Nah untuk snack Kakak Rasya yang pilus itu aku taruhnya di luar aja, gak taruh di dalam kulkas. Soalnya Kakak Rasya itu bentar-bentar pengen ngemil ya, jadi aku taruhnya itu di lemari aja biar lebih praktis ambil-ambilnya. Nah ini aku lanjut buat ngerapiin semua stok-stok sabun-sabun. Pokoknya ini tuh urusan buat mandi dan mencuci gitu, semuanya ada di sini. Tapi aku mau ngerapiin atau nge-refillnya itu di meja makan aja biar bisa sambil duduk. Soalnya udah lumayan pegel juga dari tadi itu berdiri. Dan memang seharian itu rutinitas aku padat banget ya mam, ditambah malam hari lanjut lagi buat belanja bulanan dan sekarang ngerapiin atau nge-refill semua stok-stok yang ada di rumah. Jadi udah lumayan gempor ya nih kaki. Nah ini untuk deterjen-deterjen sama shampoo-shampoo yang rencengan gitu, semuanya aku gunting-guntingin kayak gini ya mam, biar kalau misalnya mau pakai tinggal ambil-ambil aja. Jadi kalau udah dipotong-potong kayak gini tuh praktis aja gitu ya mam. Apalagi tinggal dimasuk-masukin ke dalam food container atau tempat penyimpanan kayak gini, jadi semuanya tuh bisa kelihatan jauh lebih rapi. All I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gonna... Oh iya, hari ini Mams dan Bunda lagi sibuk ngapain nih? Ada gak sih yang sama kayak aku, seharian itu benar-benar padatnya aktivitas itu luar biasa banget ya. Ibu rumah tangga sih, tapi ngalahin pekerjaan orang kantoran deh rasanya. Karena emang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, benar-benar aktivitas aku tuh gak ada habisnya deh mam. Hari ini tuh di awal bulan rasanya kayak tenaga aku tuh kekuras habis, karena emang banyak banget yang aku kerjain. Belum lagi urusan yang di rumah, urusan di luar rumah, urusan anak dan lain-lain ya, itu benar-benar deh. Tapi semuanya harus dinikmati ya mam, karena suatu saat rutinitas yang kayak gini tuh yang bakalan kita kangenin, bakalan kita rindukan. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini semoga selalu bernilai ibadah ya mam, dan menjadi ladang pahala sih untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Nah ini untuk deterjen bubuknya aku juga mau sekalian nge-refill, karena emang stoknya itu sisa sedikit. Dan kemarin itu aku dapat DM nanyain masalah pemakaian aku di rumah tentang urusan sabun-sabun gitu ya, persabunan dan mandi. Pokoknya itulah ya mam ya, aku gak terlalu paham juga awalnya.
Nah kalau aku di rumah itu pemakaian deterjen bubuk cuma satu bungkus kayak gini ya. Kadang ini tuh malah lebih dari sebulan. Karena emang untuk deterjen bubuk aku pakainya itu pas nyuci secara manual aja atau nyuci pakai tangan. Kalau untuk mesin cuci aku tuh pakainya yang deterjen cair yang rencengan gitu ya mam. Jadi jatuhnya tuh lebih irit. Dan kalau misalnya nyuci baju pakai deterjen cair yang rencengan itu kan udah wangi banget. Jadi aku gak pakai Molto atau pewangi lagi. Nah untuk sabun mandi cair ini tuh buat pas suami, bisa dipakai lebih dari sebulan juga. Karena yang pakai tuh dia sendiri gitu ya mam. Apalagi kalau aku kan punya sabun mandi sendiri. Jadi semuanya tuh dipakai sama pak suami aja. Oh iya, ada juga yang tanya kemarin via DM, katanya kenapa kalau aku belanja bulanan itu gak pernah belanja kebutuhan anak. Jadi kalau untuk kebutuhan anak aku tuh lain ya mam, dia punya budget sendiri. Dan aku tuh belanjanya sehabisnya aja, atau biasanya aku belanja di pertengahan bulan. Jadi untuk kebutuhan skincare-nya anak aku, terus dia per susu itu ada budget tersendiri. Makanya aku gak bangun, gabungin ya di budget belanja bulanan aku mam, kayak gitu. Even if you're gone, I won't forget you. All I know, what I need. Nah ini aku udah selesai nge-refill semua stok-stok sabun-sabun ya mam. Jadi semua yang kosong aku isi-isiin gitu. Terus untuk sisanya yang masih ada aku bakalan taro di rak putih tempat penyimpanan sabun-sabun aku. Nah untuk deterjen bubuk sama deterjen cair yang satu food container ini aku taro di laundry room. Jadi kalau misalnya mau nyuci tinggal ambil-ambil aja. Tapi untuk sisa stoknya itu aku mau taro di rak ini ya, di rak putih ini. Oh iya, ini aku masih punya beberapa stok ya yang di botol-botol putih bir itu. Itu isinya masih ada sabun cuci piring, terus cairan pembersih lantai ya. Jadi masing-masing 2 botol, 2 botol gitu. Nah, untuk ini ada scrub juga, itu punya aku, itu masih nyisa 2 dan belum kebuka. Sama masih ada anti nyamuk gitu ya. Jadi aku enggak beli anti nyamuk buat bulan ini. Nah ini tuh stoknya buat sebulan gitu mam di rumah aku. Biasanya juga malah lebih gitu. Nah sampai di sini dulu mam video aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kirski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.